inilah kawan-kawan semua, ruang belajar saya. Ruang belajar saya ada gambar pahlawan revolusi. Ini 7 pahlawan yang telah gugur oleh yang dengan dikenal 30 September atau gerakan 30 September PKI. Nah, inilah ruang belajar saya. Dan di atasnya ada gambar Imam Besar Indonesia, kawan-kawan. Nah, ruang belajar saya. Ruang belajar saya inilah warung, kawan-kawan semua. Warung ini saya buat sedemikian rupa sebagai ruang belajar saya. Dan inilah saya, kawan-kawan. Inilah saya. Ini gambar saya. Ya, inilah saya. Ini ruang belajar saya. Dan ini juga ada gambar Imam Besar juga. Dan ada Adailah Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Altas. Nah, ini papan belajar saya, kawan-kawan. Papan belajar saya, belajar Nahwu Sorof. Ini belajar Isim. Dan ini Midore, belajar bahasa Arab yang dikenal dengan Nahwu Sorof. Dan ini kitab-kitab saya, buku-buku saya. Karena social distancing, jadi tempatnya separuh untuk belajar. Ini foto saya, kawan-kawan. Foto saya masa lalu. Foto saya masa lalu ini. Dan inilah ruang belajar saya adalah warung, kawan-kawan semua. Inilah warung saya. Ruang belajar saya. Ini suaranya bising sekali, kawan-kawan ya. Ini karena warung saya dekat dengan jalan raya, jalan besar. Jadi suaranya agak berisik sekali. Ini banyak sekali yang saya jual. Kawan-kawan semua, lihat. Warung saya dari depan. Kita masuk lagi, kawan-kawan. Kita lihat ruang belajar saya adalah warung. Bagaimana warung saya itu penuh keberkahan, maka saya diisi dengan belajar, bukan hanya sekedar jual beli saja. Belajar bahasa Arab, Nahwu Sorof, kawan-kawan. Dan juga untuk mengingat sejarah di bulan September ini, kita akan kembali flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua yang beriman, inilah ruang belajar saya, inilah kelas saya. Saya ingin mengingat kembali bulan September ini supaya kita mengingat di tahun 65 adalah kekejaman yang dikenal dengan gerakan 30 September. Dan inilah bukti saya supaya kita selalu mengingat bahwa komunis di Indonesia sangat kejam sekali. Inilah korban-korbannya. Beliau inilah yang harus kita hormati. Demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like untuk channel saya. Terima kasih.